Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini gue bakal ngasih tutorial cara bikin video jadi stabil. Inilah hasil yang udah dikasih stabilizernya. Ya, hasilnya nggak kalah juga sama Adobe Premiere yang ada di PC itu. Tapi ini cuman pakai Android. Inilah perbandingan sebelum dikasih stabilizer sama yang udah dikasih stabilizer. Ya, jelas kelihatan banget sih perbedaannya kalau udah dikasih stabilizer. Yang ini kan stabil banget gitu. Dan menurut saya ini sudah sangat lumayan, karena kualitas yang dihasilkan juga gak kalah sama yang kualitas aslinya. Biasanya kan kalau kita kasih stabilizer di video kita, kualitasnya jadi turun gitu. Tapi kalau ini enggak, hasilnya lumayan oke juga. Hampir mirip lah sama yang video aslinya. Oke, langsung aja. Yang kita butuhkan adalah aplikasi Google Photo. Yang ini. Kita buka aplikasi ini. Jika udah masuk ke Google Photo, kita pilih album dan kita pilih video yang bakal kita kasih stabilizernya. Oke, saya kasih yang ini dulu. Ini adalah video yang belum dikasih stabilizernya. Agak goyang-goyang, bukan agak sih, tapi goyang-goyang banget. Selanjutnya yang kita lakukan adalah klik pada garis 3 ini atau setelannya atau pengeditan. Kemudian di situ ada stabilkan. Kita tinggal tekan itu atau kita tentukan dulu video yang bakal kita stabilkan itu. Jika kalian mau menstabilkan dalam keseluruhan videonya, kalian nggak usah atur ini, tinggal tekan stabilkan aja. Oke, ini saya potong dulu. Oke, jika udah, tinggal kalian klik stabilkan dan penstabilannya sedang dimulai. Tunggu hingga prosesnya selesai. Jika udah selesai, maka hasilnya bakal jadi seperti ini. Nah, begitulah cara menstabilkan video menggunakan Android. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jika kalian ada pertanyaan atau mau nanya-nanya apa, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.